Pemerintah Kabupaten Bangka akan menerapkan peraturan daerah terkait penanganan sampah. Bagi warga yang tertangkap tangan membuang sampah secara sembarangan, akan dikenakan denda dan hukuman kurungan sesuai dengan perda yang berlaku. Geram dengan ulah masyarakat yang masih membuang sampah secara sembarangan membuat pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Lingkungan Hidup mencari cara agar masalah sampah bisa diatasi. Ditemui usai acara Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 di Sungai Liat, Meina Lina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mengakui segera menegakkan peraturan daerah terkait penanganan sampah. Menurutnya warga yang tertangkap tangan membuang sampah secara sembarangan akan dikenakan denda sebanyak Rp1.500.000 atau hukuman kurungan selama 3 bulan dengan sesuai perda yang berlaku. Penegakan perda tersebut akan melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka dan Apart Desa setempat. Kami, apa yang saya sampaikan tadi terakhir dengan tindakan hukum. Ya, kami ada tibum peraturan apa tertib yang ada di Pol PP Perda nomor 6 kalau salah tahun 2015 85 tahun 2016 balik saya. Mengatakan bahwa siapa yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp1.500.000 atau kena 3 bulan ya kurungan. Nah, itu akan segera saya tindak lanjuti. Kebijakan ini diterapkan guna mendukung Kabupaten Bangka sebagai kota bebas sampah dan kota pemberdayaan sampah yang unggul. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.